Suami saya balik. Oh, banyaknya. Oh, besar-besar ya Allah ya Rabbi. Jiran-jiran siapa ni? Eh, di samping dia. Nak buka apa? Dari mana ni? Ha? Dari mana? Karak. Okey. Ayo ai. Nampak lapis satu je. Ni okey. Ini dia bila panas. Ay, dia kata kopek nampak tak? Sebab dia ada kopek, dia kata kita buka jelah. Okey, nak tengok isi dia ya. Nah, ni yang karak ni tapi iyalah. Wow. Sakit urat takkan ni tapi sedap. Sakit. Mami, siapa yang tanam ni? Daddy lah tanam. Kat mana? Kat karak. Aduh, sakit. Tak payah. Okey, ini D2. Kenapa D2 macam mana? Lonjong je. This one my favorite. D2. D2 ni sedap. Ini favorite saya ni sebenarnya ni. Yang kucing tidur tu mana? Kucing tak ada. Main kucing ni. Oh. Balik ambil dua tu. Tu yang ujung tu bersangking. Mana ni? Ah, tu bersangking. Ah, ini IOI. Okey. Ini IOI. Okey, bersangking tu tu. Ambil yang ujung. Tengok yang ujung tu. Tu ayam. Ah. Ini IOI. Okey, ini IOI. Okey. Mana ni IOI? Eh, sorry. Bukan IOI, sorry. Ini bersangking. Do you know the size? Musang King, dia atasnya bonjol ni, dia agak besar. Dan dia ni star kat ni, nampak star jelas. Bintang dia kan. Oh. Ini ialah Musang King. Kau nak kena Musang King. Eh? Ni? Kalau macam ni. Tak. Okay. Macam ni kan, IOI kan. Kenapa? Dia tak nampak dia punya star tu. Okay. Yang Daddy kata D2? Ni D2. Macam mana nak tahu D2? Bentuk buah. Bentuk buah, duri dia. Ni D2. Ni pun IOI. Okey, ni IOI. Kecil je. Ni kecil je. Ni pokok kita ni. Okey. Ni IOI pokok kita. Tapi bentuk dia jelas. Ni sorry bukan IOI, Musang King, sorry. Musang King. Musang King bentuk kita. Ini Musang King je. Oh, buah gitu. pokok bau kecil. Pokok kecil tapi dah start buah. Okey. Berapa tahun dah abang tanam ni, bang? 5. Yang first batch 5 tahun. Abang ada berapa pokok musang? Musang King yang dah tanam tak ada 100 lebih ya. Oh. Okey. Ni pun Musang King. Okey, simple Musang King. Atas dia agak besar tau kalau banding dengan yang lain. Dan bintang. Nampak bintang kan? Nak tahu nak kena Musang King. Ni Musang King. Terus dia. Ya. Abang duduk sebelah sana ada gambar? Tapi antak. Ni nak buat tu kat mana ni? Biar dia kat nak bawa esok. Tak boleh ni panas ni dia pecah. Kalau macam tu kita simpan kat rumah dulu lah. Dia tak ada panas. Dia pecah. Dia akan pecah. Apa sebab dia cerita ambil gambar? Okey, selain satu sebab lagi. Tadi kita ikat getah ni. Yang tu pecah kan? Tak ikat getah. Nampak? Ni kita ikat getah. Ikat getah ni tak nak bagi dia pecah. Sebab bila panas, dia akan terkopak. Satu biji macam mana harga biasa berapa, bang? Musang King sekilo, dia orang jual RM50. Kalau masa tengah mahal, tak ada buah? Tak ada buah. Kalau saya pernah cek kat Gotong, RM70 lebih. Sekilo. Sebiji ni dalam 2 kilo? Ni kurang. Ya Allah, mahalnya. Ni, maksud sebiji ni RM100. Bila dia orang makan ke. Ini kita tak besar Ada yang besar lagi Tengok ni saya nak buat pokok dalam. Ini saya untuk saya. Okey. Dekat rumah hutan kami ada tanam pokok durian. Itu pun suami saya yang tanam. Target kita. Rumah hutan ada 500 pokok. Tapi tunggu lagi 3 tahun, 4 tahun. Semuanya untuk penginapan kami. Sayang dia, sebab kalau kata dia dah panas,
dia akan pecah. Itu sebab kita letak tu getah, lebih getah tak cukup getah tadi. Kan? Mana yang ada getah kita lekatkan getah. Ya. Okay. Bidik konten tu. Oh, lawan. Ya, ini. Ya, ini. Nak tengok yang cantik, kalau betul cantik. Ini semua baru luruh eh. Tengok tangkai dia. Okey. Baru luruh ke? Ni, usang king. Eh? Potot. Orang Cina suka makan ni, bang. Ha, nak tahu dia cantik-cantik bila kita kena goyang. Goyang tu dia rasa macam ada. Ada tu okey, tu dah nice lah. Dia makan sedap. Okey. Tu bukan musang king lah, jadi. Ini musang king. Nak tengok bontot. Kau dia akan okay. Nampak star, very clear star. Eh, ini musang king. Okay. Ayah kucing kita nak makan. Nah. Ni. Ha, ni buah. Yang besar-besar, yang tu nak bagi kat orang tak apa. Kita ambil kucing okey. Yang cantik kita bagi kat orang. Itu kisah banyaknya tu. Nak bagi benda yang baik, kena baik nak bagi korang bagi benda yang baik. Jangan bagi benda yang dah reject. Tak boleh macam tu.